Berikan aku hatimu, berikan aku cintamu. Engkau jawaban doa-doaku, Tuhan, membawamu. Menjadi takdirku. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri sini. Dan hari ini sudah takdirnya aku ditemenin sama Raiger yang penting sini. Ada apa nih buat takdir? Ini ada pasangan yang ditakdirkan untuk bersama. Nggak gosip. Nggak, kita nggak gosip ya. Ini ya banyak juga sih fans-fansnya juga bilang mereka ini ada hubungan. Nah, kita cuma melihat apa yang kita lihat. Nah, kita baca-baca komen juga kan. Iya, membaca apa yang kita baca gitu ya kan. Abang bisa lihat sendirilah kata mereka, gestur mereka berdua kayak gimana gitu kan. Siapa lagi kalau bukan ini ada Wulan Permata dan Zainul. Kali ini mereka berdua nyanyiin lagunya Weni yang hit banget. Engkaulah takdirku. Aku penasaran banget. Ini lagu benar-benar dalam banget kan ya. Kalian tahu sendiri di arti dari lagu Engkaulah takdirku itu seperti apa gitu kan. Apakah mereka berdua ini memang saling mengakui akhirnya mereka berdua ini adalah takdir? Dan aku penasaran sama para fans-fansnya Zailan yang bilang, coba lihat aja di situ ada jawabannya. Tapi fansnya Zailan ini apa namanya? Gak tahu deh. Zailan Lovers atau apa gitu apa. Atau fansnya Zain ini apa gitu, Zainul. Yeah. Zainul tuh fansnya apa gitu, tolong kasih tahu ya. Dari kali ini kita langsung nonton aja. Wulan Permata dan Zainul, Engkaulah takdirku. Oh, duduk mereka ya. Ini lagu-lagu kemenangan DA Lida tuh semuanya membekas ya. Ya, yes, punya cerita masing-masing. Ya, yes, betul. Ini agak kencengan sedikit. Iya, echo-nya. Echo. Oh, mau sengaja kayaknya. Wow. Panjangnya. Bulan memulai lagu ini dengan sangat sempurna banget. Apa itu yang ram ya? Nah, aku suka suara Zen tuh pas lagi ada kayak apa ya? Cintailah diriku yang kepadamu. Itu enak tuh. Cintailah diriku. Aduh, pecahnya endor. Nice banget, sumpah ini enak banget. Berikan aku cintamu. Jangan tinggalkan
lagu Ulan. Wow. Di lagu ini Ulan lebih kedengeran bening. Iya, seru banget, merdu banget dan cengkoknya enak banget. Tadi yang ada husky-nya. Enggak. Jangan. Nah, aduh, serem banget Zainul. Tapi bener loh ini kenapa? Dua-duanya suaranya enak banget loh. Yes, di rekaman ini beneran enak banget suaranya. Yes. Nice. Ini yang Haibo yang nonton. Lu kan apa itu? Yang Haibo yang nonton kan. Lihat mereka berdua nih. Iya. Yeah. Kayak gandengan lagi. Iya. Yeah. Gils, ini sih benar-benar mereka gazal dari Zainul Ulan nih juga. Wow, patut kalian cerewet minta kita reaksinya nih, boy. Gila ini mah. Wow. Makanya tadi dikasih efek kan? Iya. Kirain ngomong. Kayak film India ya Ulan ya. Ada napas-napas gitu kan. Biasanya memang ada dialog-dialog ya, gitu kan, kadang-kadang. Iya, makanya aku pikir ada dialog gitu tadi kan. Sumpah ini dulu ya, ini karena anak kopirik ya. Iya, betul. Aku suka banget nih di kali ini mereka dua tuh benar-benar iya, kayak mateng banget mateng gitu ya kan. Kayak dua-duanya sudah apa ya? Udah siap ready gitu ya kan. Aku tadi mikir aduh si Zainul kok lebih tinggi lagi nih ngambilnya nih pencet apa enggak bulan ya, yang ngambil ya. Bulan yang ngambil dan bebas. Tahan dulu ya, ini wow. parah nih, gak bisa nyer, tahan dulu ini kita. Sorry. kayak lagi naik ini gak sih, apa namanya, roller coaster. Wow, dari tadi kayak anjib banget gitu. Aduh, Zain, aduh gila. Zain. Kita bikin terkejut banyak banget. Zain habis makan apa sih? Wow. Kayaknya Zain ini makan rusib. Gila suaranya. Wow. Ini habis makan sate bandeng nih. Suaranya nih enak, empuk banget, endol suaranya. Ya. Bagian segitu doang. Engkau jawab dariku. Iya, itu aja dikritingin loh, ya. Dan bisa lagi itu dikritingin. Aduh.
Wow, gila. Wah, sih. Ini. Oh, parah nih orang lain. Wow, gila sih. Ini gue standing ovation nih kali mereka berdua. Jujurly nih ya. Dari berapa kali kita nge-reaction ini performance mereka menurut aku. Terbaik. Biasanya tuh ada sedikit kurang menguasai lagunya. Tahu aslinya tahu kan ada keraguan. Iya itu. Kalau ini benar-benar mulus banget kayak part-partnya improve-improve-nya begitu mereka pecah tuh enggak ada keraguan gitu. Sumpah sih ini mah bener lan. Dari Zayn-nya, improve-nya menggila banget. Ya, itu kelebihan kalau kita punya range vokal yang lebar. Ya. Enak aja buat mainin, apalagi kita punya musikalitasnya tinggi. Percuma kalau range-nya lebar, tapi musikalitasnya nggak tinggi. Gitu. Nah, ya. Ini Zayn unggul banget. Udahlah range-nya lebar, range vokalnya. Terus musikalitasnya juga bagus banget. Dan dia orangnya hobi improve. Betul. Jadi nih kalau dia improve itu kadang-kadang out of the box. Nggak ada di otak kita. Karena enak banget dia mainin nadanya, bisa tinggi melinjung-linji kemana-mana. Kalau Wulan nih memang dangdutnya kan kental banget. Betul. Dia pintar banget buat masukin cengkok-cengkok, improve yang kalau orang tuh kalau penyanyi pop improve, penyanyi pop nyanyi lagu dangdut. Kalau improve pasti improve pop tuh yang dipakai. Yes. Nah ini Wulan ini improve-nya tuh improve dangdut. Ya benar banget. Dan cengkoknya tuh cengkoknya kayak masukinnya dangdut. Tuh bukan di tempat yang lumrah, ngerti gak sih? Itu yang aku gila. Yes. Dan chemistry-nya kayak lebih menyatu. Nah, makin natural gitu ya nggak sih? Kayak bukan berakting gitu ya kan? Kebayang kalau memang beneran mereka live di TV berdua gitu nyanyinya serius gitu ya, benar-benar kayak konsepin apa ini itu. Wah, aku nggak kebayang deh lagu ini menggelegar seperti apa dinyanyi sama mereka. Paling kalau di aransemen lagi sama The Band. Aduh. Oh, itu udah best banget. Ini aja udah best banget. Gak kuat. Ya kan? Ini udah keren banget, sumpah ini keren banget. Keren. Kita lanjut lagi Zaylan. Betul. Zaylan masih banyak karena permintaan dari subbreaker kita tuh banyak banget Zaylan, jadi sabar. Dah, jangan sampai enggak subrek. Oh iya. Subrek channel ini. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.